bakal spektakuler dan bakalan menghidupkan suasana malam hari ini. Iya, betul sekali. Dari info yang saya dapat, itu juga jadwalnya dalam 30 hari. Kan sebulan 30 hari. Iya, dia show-nya bisa 40 kali loh. Jadi kalau malam hari ini dia boleh hadir, itu sesuatu kado yang sangat luar biasa untuk Nia Daniati. Kira-kira gitu lah, Teh. Untuk Nia Daniati di acara malam hari. Teteh malam hari itu kalau dari info 7 kali ganti baju, ini yang keberapa Agus? Bisa info gak? Baru yang keempat, masih ada 3 lagi, Teh. Masih 3 baju lagi, Teh. Mana Jupe? Jupe maunya dipanggil sama saya. Oh, jadi kalau kita yang manggil gak bakal datang, ya? Gak bakal muncul. Gak bakal muncul. Karena kita memang sudah janjian waktu kita saat itu lagi umroh. Kak, aku mau bang nyanyi di konser kakak, tapi harus semuanya kakak yang ngomong sama aku. Dia tidak mau kakaknya di hari ini dipanggil sama kamu. Oke, gak kelasnya kita. Jadi rahasianya ya, beda levelannya, kita bukan kita yang manggil. Oh, okay. Bukan gitu, karena kalau sudah janji itu harus tepat. Oh oke, okay. Jadi harus Teteh yang manggil ya. Oke, okay. Mangga Teh. Juli, dan Nia. Hai Nia, hai Juli, kumaha damang? Daripada daripada kita kalasin, mendingan kita melibir aja biarin pagi ini jadi milik mereka, setuju gak? Apa kabar semuanya? Beyonce mau turun. Ternyata tidak Juli sendiri. Julia Perez. Harus gitu ya di jalannya, Neng. Kenapa harus diangkat, Neng, roknya? Harus cantik gitu kan? Iya. Apa kabar semuanya? Jumpa itu. Cek. Itu yang di belakangnya siapa sih, Teh? Apa kabar, Mas? Ya Allah, masih ganteng aja. Lu dulunya kenapa? Udah bilang belum? Udah dari dulu kali. Oh, dari dulu? Ya udah, itu saya aja gimana? Betul-betul suka yang lokal sekarang? Iya dong, kayaknya enak nih. Sebenarnya pengen, cuman gak kuat biaya bulanannya terlalu gede, Teh. Saya makannya cuma nasi sama garam. Makan? Cuma nasi sama garam, karena diet. Oh. Iya, betul. Tapi belanjanya gak kuat. Kalau gitu, Mbak Esar Bini, ini dia. Nia Daniati, Julia Perez, dan Tiga Seriga. Kita mau nyanyi burung, tapi kita mau belajar dulu dari senior kita nyanyi burungnya seperti apa. Mungkin ya sebelum nyanyi, Jupe, ya, mereka mau tahu kenapa kamu pilihnya lagu saya ini lagu burung. Jadi begini ceritanya, Nia. Jadi begini, jadi waktu kita kan sama-sama nih, baru ditinggalin laki kita yang PA itu. Jadi ada obrolan dua genders gitu kan? Dua wanita cantik yang super hot nih. Kita ngobrol-ngobrol, oh iya tadinya gimana? Oh iya nanti mau konser ya, ya. Dania, semua lagu-lagunya kayak Jupe ikut dong. Aduh Dania, Jupe kan suaranya ya. Dania tau lah, gak apa-apa, Jupe harus nyanyi. Jupe pilih lagu apa, yang Jupe suka apa? Kalau gelas-gelas kaca gak mungkin, kan ini ada ratunya yang nyanyi pasti. Habis Jupe pikir, oh itu tuh Dania, saya ingat. Yang lagu burung. Dia langsung, oh iya, burung pun ingat pulang. Bagus tuh, kayak nyasar dia. Gak nyasar ya. Tapi yang kita, burung kita doang yang nyasar. Ya, ini sekarang burung versi tahun Nia. Tahun Nia. Kalau burung versi tahun 2015. Iya, jadi kita pengen, aduh. Belajar dulu yang senior ya. Baginya, kalau dulu nyanyinya begini. Oke. Kalau zaman hari itu, burungnya ini tidak awal. Sesuai dengan orangnya. Nyanyinya begini. Thank you.
nonton aja tadi inget ya. Seneng banget sih. Jangan cuicok. Oke sekarang Juli dan teman-teman. Anak istrinya belum tadi. Iya. Anak istrinya dong. Berikutnya yang dahsyat itu. Oke. Okay. Ingat sangat. Jumpa dan teman-teman. Bagaimana kalau kalian semua sekarang berdiri kita goyang bareng? Setuju? Ayo kita goyang bareng. Yeah.
Biar coba. Bagaimana kalau kita sekarang bareng-bareng sama Nia dan Niyati ngomongin masalah burungnya ini? Oh, lagi burung lagi. Kan biar enak kalau dia ngomong sama Nia dan Niyati, itu pasti masalah burung. Oh, gitu. Ya, pasti. Perlu dipanggil kayaknya. Nia dan Niyati. Jadi, boleh saya ngajak dia ya? Saya udah muter-muter nyari burung semuanya, ternyata udah pada dalam sangkar semua. Udah ada yang jagain, udah ada yang jagain. Jangan ngasih. Walaupun tidak di sini, Jupeng. Ya. Mungkin nanti kita sama-sama lagi, kita ibadah lagi. Setelah itu mungkin kita amin. Amin. Jadi datang, ini kayaknya terakhir lagi yang anak istri lagi, gitu. Anak istri lagi. Anak tadi kan kita yang nyanyi anak istri. Iya. Sekarang kita yang nyanyi. Terus saja terbang tak lupa pulang dengan sangkar. Kata yang anak istri ya, Oke okay, ya. Ingat sangkar. Jomblo kasih saya lah. Pesannya itu haru. Karena dokter menyarankan saya untuk cepat-cepat kawin. Waktunya saya berkembang biak sekarang. Jadi kawin. Oke, Juli, jangan kalah.